أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Tidaklah seorang hamba ketika dia memaafkan orang lain, Allah tidaklah tambah untuk dia kecuali kemuliaan. Jadi semakin Anda memaafkan, Anda tidak semakin hina, Anda tidak semakin hancur, Anda tidak semakin lebur, tapi Anda semakin mulia. Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti benar. Sehingga ketika suami senantiasa memaafkan istri, Anda akan bertambah mulia di mata istri. Ketika istri senantiasa memaafkan kesalahan suami, Anda akan semakin mulia di mata suami. Maka Al-Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala ketika ditanya, man afdhalun nas, siapa manusia yang paling afdhal dalam rumah tangga? Apa kata Imam Qatadah? Aktsaruhum afwa, yang paling banyak memaafkan. Itu yang paling mulia. Memaafkan bukan berarti tidak meluruskan. Jadi tetap kesalahannya dinasehati, kesalahannya diluruskan dengan cara yang ma'ruf, kemudian diingatkan tentang kebenaran, didoakan kepada Allah, kesalahannya maafkan dan lupakan. Jadi insya Allah tidak bertambah hina. Orang Arab mengatakan, in anta akramtal karima malaktahu wa in anta akramtal la'ima tamarraja. Apabila Anda memuliakan orang yang mulia, Anda akan bisa mengambil kepalanya. Anda bisa miliki dia. Kalau memuliakan orang mulia, orang yang ngerti. Tapi kalau Anda baik sama orang yang gak tahu diri, dia akan ngelunjak. Semakin kurang ajar. Kalau bahasa Jawa, dikeiati ngerogoh rempel. Gitu kan? Yeah. Nah, maka ingat ada waktunya kapan Anda harus mengatakan ini tidak bisa dimaafkan. Tapi insya Allah segala sesuatu bisa dimaafkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.